Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ke-33. Halaman 33. Pelajaran yang ke-7. Halaman 33. Ad-darsus sabi'u. Wasatiyatu Ahli sunnati wal jama'ati fi babil i'tiqadi. Wal jama'ati fi babil i'tiqadi. Sikap pertengahan ahli sunnati wal jama'ah. Wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ah. Sikap pertengahan ahli sunnah wal jama'ah Di dalam bab keyakinan. Fi babil i'tiqadi. Ahli sunnah wal jama'ah di dalam bab keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Al-Islamu wasatun bainal adyani. Al-Islamu wasatun bainal adyani. Islam adalah agama yang wasat, yang adil. Jadi pertengahan itu bisa diartikan adil, lurus. Ya, jadi kelurusan, keadilan, sikap pertengahan, gitu ya. Islam adalah agama. Iya, adalah agama yang adil, yang lurus di antara agama-agama lainnya. Bainal adyani, di antara agama-agama lainnya. Wasatun, al-Islamu wasatun bainal adyani. Islam adalah agama yang lurus, yang adil. Agama pilihan di antara agama-agama lainnya. Dan seluruh agama para rasul dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad agamanya satu, yaitu Islam. Yaitu agama tauhid. Namun syariatnya berbeda. Dan apa? Yang lurus di antara agama yang lain. Yang lurus di antara agama-agama lainnya. Enggak habis itu. Enggak ada. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ya, jadi agama apa namanya? Semua agama itu Islam. Ya, sehingga orang Nasrani pun ketika mengucapkan selamat apa? Islam juga, shalom. Ya, itu salam, Islam. Assalamualaikum. Itu Islam. Ya. Hanya akan tetapi mereka sudah apa? Menyimpang. Meskipun begitu tak boleh kita menyebutkan apa? Shalom. Ya, kan? Walaupun artinya apa? Salam, assalam. Karena itu syiar mereka tidak boleh. Iya. Ya, jawab saja waalaikum. Waalaikum. Tapi artinya begitu juga dengan kamu. Iya, artinya kita pun juga kan tidak boleh berkata yang buruk. Tapi ya bagimu saja. Artinya bukan maksudnya bagimu juga keselamatan. Ya sudah bagimu saja. Apa ya? Artinya. Dia kan berdoa untuk apa? Ya udah doamu untuk itu ya bagimu aja kan nggak diterima doa mereka. Iya kan? Hah? Artinya?
Ya, wa'alaikum. Wa'alaikum saja. Wa'alaikum. Ya, dia kan mendoakan, mendoakan keselamatan bagimu. Ya udah doamu itu wa'alaikum, ya doamu itu ya udah mungkin bisa saja. Karena memang doa orang kafir itu mardud, tidak diterima. Tidak diterima. Ya udah wa'alaikum. Ya, walaupun memang dasarnya itu wa'alaikum itu ketika orang kafir mengatakan assalamualaikum. Iya, kan assalam, kan itu kan ucapan mereka. Assalamualaikum, mati kau. Tapi kan jawabannya yang diajarkan ucapannya wa'alaikum. Ya bagimu lah. Jangan wa'alaikumsalam juga. Nah, wa'alaikum. Sebetulnya dasar dalilnya itu. Sam itu apa? Sam itu mati kau. Mati. Mati. Assalamualaikum, mati kau. Jadi tulisan dia doa sama-sama. Iya, orang kafir ketika bertemu Nabi dan umat mukminin, mereka dia berkata kepada Nabi dan apa? Assalamualaikum, mati kau. Jadi dijawab juga sama umat mukminin, Aisyah mengatakan, Waalaikumsalam, mati juga kau. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada umat mukminin Aisyah apa? Mahlan mahlan, tenang wahai istriku, cukuplah kau mengatakan waalaikum. Ya udah bagimu saja. Gitulah artinya, itulah perkataan tidak kasar. Ah, kan gitu. Mahlan mahlan. Iya kan? Gitu dia. Sebetulnya dasarnya itu. Kalimat waalaikum itu konteksnya dari dalil itu adalah ketika ada orang kafir mengatakan assalamualaikum. Ah, tapi sebagian ulama mengkiaskan, ambil saja dengan apa. Jadi kalaupun tidak menjawab ya tidak ada masalah. Iya. Tidak dijawab, tidak ada masalah. Kalaupun dijawab ya udah wa'alaikum bagimu saja. Enggak ada masalah. Ya udah wa'alaikum gitu saja. Ya. Ya bagimu saja. Kan gitu. Atas kamu saja. Ya. Wa kadzalika, dan begitulah ja'alnakum, kami menjadikan kalian. Dan begitulah kami menjadikan kalian ja'alnakum ummatan wasatan, umat pertengahan, yaitu umat yang adil, umat yang lurus, umat pilihan. Jadi umat Islam itu adalah umat pilihan, namun dengan apa? Mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, laisa bi muslim, dia bukan muslim. Muslimnya KTP saja. Pada hakikatnya apa? Munafik. Meskipun kiai, meskipun habib, meskipun profesor, pakar agama, hafal Quran hadis, tapi dia menyekutukan Allah dengan syirik yang besar dan mengajarkan umat kepada kesyirikan, laisa bi muslim. Maka dia bukan muslim. Dan dia bukan termasuk bagian ummatan wasatan. Namun dia termasuk apa? Di luar Islam. Tapi nah ini munafik. Inilah munafik. Nah, yang Nabi, yang Allah katakan innal munafiqina fil darkil aswali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Zahirnya muslim, kiai apa, tapi melakukan kesyirikan yang besar, melakukan kekufuran yang besar. Apa contoh kekufuran yang besar? Sihir. Ya. Punya ilmu sihir dia. Dia kan ditembak enggak mempan. Ada ilmu sihirnya. Dan bisa di, sihir itu kan tandanya bisa diulang-ulang. Bisa diatraksikan. Itu sihir. Ya. Dia tidur, datang mobil apa bus, ditindas enggak apa-apa dia. Diulang-ulang bisa dia. Besok lagi diulang bisa. Nah, itu sihir itu. Kalau udah sifatnya bisa diulang-ulang, itu sihir. Bisa didemonstrasikan. Nah, itu sihir itu. Jangan tertipu antum dengan penampilan kiai apa sihir yang seperti itu. Nah, enggak ada, itu sihir. Nah, kalaupun itu terjadi pada seorang wali, itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat itu. Yang model-model yang Allah memberikan karomah kepada seorang wali itu darurat, misalkan tabrakan, semuanya mati, dia enggak apa-apa. Sendiri aja dalam keadaan darurat, atau masuk jurang, kawan-kawannya habis semua, dia enggak apa-apa, enggak ada satu pun yang patah. Iya kan itu? Nah, itu memang karomah Allah berikan kepadanya. Atau
kalau memang dia betul-betul soleh betul-betul, atau kalau orang biasa dia mukmin tapi biasa saja kesolehannya, maka ini disebut dengan ma'unah. Nah, itu bukan sihir, tapi nggak bisa dia diulang lagi, ngerti? Nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa. Tapi memang gara-gara kecelakaan, kebetulan. Enggak juga, memang iya, itulah ma'unah. Hah? Keberuntungan. Bukan keberuntungan, itu ma'unah. Itu bagi orang yang mukmin atau seorang wali Allah, itu iya, itu muncul, itulah bantuan dari Allah. Nah, itulah yang disebut karoma. Nah, kalau sihir itu bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang dia. Bisa jadi, bisa didemonstrasikan. Sulap itu sihir juga. Iya, termasuk bagian sihir, sulap. Iya. Iya, walaupun dia permainan tipu daya. Ya, tipu daya itu. Walaupun memang tidak sampai kepada kalau tipuan. Nah, tipuan kalau enggak menggunakan jin maka dosa besar. Tapi kalau menggunakan jin, nah inilah nanti bisa membawa kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kalau apa dasarnya, karena kita nggak boleh nipu. Dalam agama boleh kita nipu-nipu. Cuma untuk menyenangkan aja. Iya, menyenangkan, membuat orang tertawa senang. Harus, nggak boleh ada kebohongan. Itu kan kebohongan itu, iya kan? Bukan, itu tipuan. Orang sulap itu misalkan apa-apa kemudian keluar, itu kecerdasan dia apa? Iya, kan tujuannya kan menghibur. Iya, iya. Kalaupun mau menghibur, hiburan yang dihalalkan. Gimana yang haram siapa? Gimana dosa yang haram boleh? Iya banyak lah, dan di dalam di dalam bab akidah juga ada disebutkan para pesulap-pesulap ketika menjelaskan sihir. Salah satu bentuk daripada ilmu sihir itu adalah apa yang dimainkan oleh para pesulap. Nah, meskipun dia sihirnya apa, itu tidak sampai, kalau dia tidak menggunakan jin, itu tidak sampai kepada taraf apa? Kesyirikan. Tapi kalau sudah menggunakan jin, nah itu gak mungkin dia berinteraksi dengan jin kalau tidak ada penyembahan. Mesti ada penyembahan. Kalau ada seseorang itu dibantu oleh jin, itu ada penyembahan. Jin gak akan membantu kalau dia tidak disembah. Itu syaratnya. Hingga Ustaz pernah satu pengalaman, ada seseorang kena sihir. Seseorang itu terkena sihir, ya, dan dia mengirimkan seorang jin. Ya, seorang dukun ini, dan jin ini ngomong, saya melakukan ini karena si fulan itu, dan dia katakan ini yang ngirim saya itu ustaz, dia bilang ustaz, dan dia mengirimkan saya itu karena dia nyembah saya. Nah, nyembah saya, dia bilang itu yang ngirim saya, dia ngaku sendiri ustaz, ustaz pesantren. Apa? Ya kadang kan, kadang enggak, kadang kan terkadang orang yang terkena sakit ini karena sihir, kadang jin itu kan dia merasukinya, dia mau keluar dan sebagainya, ya, dan dia mengaku, ya, walaupun memang jin itu banyak bohongnya, banyak bohongnya, ada paling benarnya cuma sikit, tapi pengakuan dia, walaupun dia banyak bohong, pengakuan dia, saya yang apa ini, yang ngirim itu ustaz, kiai. Iya, karena apa? Ustaz, karena ustaz ini ditolak cintanya sama yang sakit ini, terakhir mainlah ada pula ilmu sihirnya. Jadi oh, sakit ini cewek ya. Iya, artinya seperti itu. Jadi ilmu sihir di dalam agama ini itu tidak boleh. Dan mempelajarinya itu bisa apa? Kesyirikan yang besar. Nah, kalau yang seperti tadi itu tipu daya, itu tidak boleh. Nipu-nipu, permainan apa, memang kan kelancaran apa, itu dihindari. Ya, dihindari. Kalau ada memang profesinya yang seperti itu, yang suka seperti itu tinggalkan, atau yang suka nonton-nonton yang seperti itu. Walaupun menghibur, cari yang menghibur yang dibolehkan. Iya kan? Melihara ayam kan menghibur itu kan. Miara bebek, iya kan?
Ratu yang apa? Bola. Ya kan ada main bola, kan banyak, main voli. Kan banyak. Dan bosan. Ya, itu udah setan lah. Yang mengatakan bosan itu iya, setan yang membisikkan bosan. Jadi set. Iya ya. Penghiburan yang positif itu gimana? Yang dihalalkan Allah kan banyak. Gimana contohnya, Ustaz? Ya, banyaklah olahraga yang kayak yang menghibur, Ustaz. Yang ya udah menghibur, ngobrol sama kawan. Karena terlalu banyak juga nengok-nengok ya, macam sering nengok-nengok lawak-lawak itu kan nggak boleh juga, karena terlalu banyak tertawa. Memang kan menghibur, tapi itu apa? Terlalu banyak tertawa apa? Bisa membuat hati keras. Itu dilarang sama agama. Sehingga apa? Lupa mati kita. Padahal besok mati kan gitu. Gara-gara nonton itu, ah udah lupa mati, besok dicabut nyawa kita. Nggak ada persiapan kita. Nanti kalau mau banyak hiburan itu banyak nanti di surga. Semuanya hiburan. Makanya tempat hiburan, tempat senang-senang itu di surga. Nggak ada lagi ibadah, nggak ada. Paling cuma banyak zikir, memuji Allah. Karena setiap tarikan nafas orang yang beriman di dalam surga itu kan selalu memuji, takjub dia. Sikit-sikit takjub, subhanallah, alhamdulillah. Lihat bidadari, masya Allah, subhanallah. Itu aja kerjaannya. Iya kan? Nah, bersenang-senang, tempat hiburan, tempat bersenang-senang di surga. Nah di dunia ini tempat ujian, penjara. Bagi orang yang beriman itu penjara, yaitu di penjara tidak agar supaya dia tidak melakukan hal-hal dosa. Padahal yang dihalalkan kan banyak, ya kan? Menghibur, antum agak bosan ya, rekreasi kan bisa ke sungai, ya kan? Mandi-mandi, menghibur juga. Yang penting apa? Yang penting halal, jangan ke sungai bawa akhwat pula. Nah, itu yang haram, ya kan? Ya, yang penting yang halal banyak, yang dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan itu bukan apa? Ya, kemudian litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi-saksi. Agar kalian menjadi saksi-saksi alan nasi, atas manusia. Jadi atas seluruh manusia akan menjadi saksi kita. Saksinya apa? Bahwa para rasul sudah berdakwah kepada kaumnya, walaupun kita hanya melalui membaca Al-Quran, tapi kita jadi saksi. Walaupun kita tidak menyaksikan mereka, iya kan? Tapi kita akan menjadi saksi bahwa para rasul sebelum apa? Sebelum kita, mereka sudah mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid. Karena semua kaumnya mendustakannya, enggak ada itu ya Allah. Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah kepada kami, Nabi Saleh itu, mereka dustakan itu nanti di hadapan Allah. Nah, kita nanti dipanggil umatnya Nabi Muhammad akan menjadi saksi bahwasanya mereka para rasul sudah apa? Mendakwakan tauhid. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan rasul akan menjadi saksi atas kalian. Apa? Saksi bahwa Nabi sudah menyampaikan apa? Menyampaikan agama sempurna. Jadi saksi. Meskipun Nabi enggak tahu keadaan umatnya ini, apa yang dia lakukan, enggak tahu. Enggak boleh kita meyakini oh Nabi bisa melihat kita, apa yang kita lakukan Nabi tahu. Enggak boleh. Orang yang sudah meninggal dunia hingga sampai dia seorang Nabi, dia tidak tahu apa yang dilakukan umatnya. Hanya saja yang diketahui Nabi kalau kita mengucapkan selawat atau salam, nah itu disampaikan malaikat kepada Nabi. Di mana saja kita mengucapkan salam ya kepada Nabi, maka salam kita akan disampaikan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasatu al-udulu al-khiyaru. Al-wasatu al-udulu al-khiyaru. Pertengahan artinya keadilan, adil dan pilihan. Al-udul, al-khiyar, pilihan. Pertengahan artinya adil lagi
pilihan. Nah, itu ya, itu makna dari al-wasal. Kemudian wa nubayyinu huna wa nubayyinu hada huna wa nubayyinu huna wasiyyata ahli sunnati. Iya, Ustaz yakin anak-anak Ustaz lebih cerdas dari Ustaz. Ya. Yang ini nama judul kedua. Iya. Yang tengah itu enggak. Iya, enggak usah. Iya. Wa nubayyinu huna wasiyyata ahli sunnati wal jama'ati baina firaqil ummati. Iya, wasatiyatan. Ahli sunnati wal jama'ati baina firaqi. Baina firaqil ummati. Di sini kami akan menjelaskan. Di sini kami akan menjelaskan sikap lurus wasatiyah. Sikap lurus ahlu sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok lainnya, baina firaqil ummah. Iya. Di antara kelompok-kelompok lainnya, kelompok-kelompok umat. Firaq itu kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok umat lainnya. Awalan fi tauhid asma'illah wa sifatih. Iya. Fi asma'illah wa sifatih. Yang pertama di dalam mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di dalam mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dasar agama adalah mengenal Allah. Ya, dasar agama itu mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Jadi harus kita kenali Allah itu melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Itu dasar itu. Nah, kalau kita sudah kenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, baru setelah itu terwujudlah apa? Ibadah kepada Allah. Kita ini beribadah kepada Allah, kenapa? Sebabnya karena kita mengenal Allah. Jadi dasar agama itu mengenal Allah dulu, baru beribadah. Makanya harus betul kita di dalam mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jangan menyimpang. Kalau menyimpang, enggak kenal sama Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Ini enggak kenal sama Allah. Ya, Allah SWT menyebutkan bahwa dia punya tangan. Kita enggak yakin Allah punya tangan yang layak bagi Allah SWT. Ini kita enggak menetapkan sifat Allah. Nah, ini kita enggak kenal Allah. Allah memperkenankan dirinya, kita enggak mempercayainya. Ah, enggak betul ini apa yang dikatakan Allah. Masa Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah beristiwa di atas arasy? Enggak betul ini. Iya kan? Sehingga mereka enggak mau tidak mau percaya. Karena enggak percayanya apa? Kata-kata tangan bagi Allah itu diganti. Ah, ini enggak cocok tangan. Kalau aku tetapkan Allah punya tangan, ah ini Allah serupa sama makhluk. Ah, ganti. Diganti dengan apa? Kekuasaan. Ah, cocok dengan akal. Karena kita manusia punya tangan, masa Allah punya tangan? Nah, Allah menetapkan dia punya wajah. Ah, enggak cocok ini. Kita punya wajah makhluk. Ah, ini kalau aku tetapkan Allah punya wajah, maka Allah sama dengan makhluk. Nah, ganti wajah dengan kata yang lain. Nah, wajah diganti dengan mungkin zat. Kalau tangan dengan kekuasaan. Yang susah ketika Allah menetapkan dia punya betis. Yauma yukshafu an saqin, kan itu. Pada hari dia disingkapkan betisnya. Betis di sini adalah betis Allah. Nah, itu yang susah mereka. Apa mau dialihkan, mana itu betis?
Makanya aja. Ya udah betis. Allah memiliki betis dan Allah menyebutkan bahwa dia memiliki betis, maka kita yakini, tetapkan dan jangan tanyakan bagaimana betis Allah. Makanya ini Allah menguji kita mau beriman atau tidak. Memang penyakit kita kalau Allah menyebutkan Allah punya betis, penyakit kita yang kita dengan betis kita, betis kawan kita yang agak apa? Ini salahnya. Iya kan? Ketika Allah menyembuhkan dia punya wajah, yang kita ingat wajah tampan kita. Iya gitu. Itulah dia. Itu penyakitnya memang. Iya kan? Itu penyakitnya memang. Ketika Allah menyebutkan bahwa dia memiliki dua tangan, yang kita ingat dua tangan kita. Ini penyakitnya memang. Ketika Allah Nabi menyebutkan bahwa Allah memiliki dua jemari, Allah memiliki jari jemari, kan ada hadisnya. Hati manusia di antara jari jemari Allah. Kan Nabi menetapkan bahwa Allah punya jari. Pikiran kita apa? Jari kita yang ini penyakitnya. Antum hilangkan. Udah tetapkan Allah punya jari dan hanya Allah yang tahu jari Allah. Untuk pikir gitu dah. Itu dari setannya. Kan gitu. Yang bingungnya mereka mau ngalihkan kemana itu? Jari jemari itu ngalihkan kemana? Arti jari jemari. Kalau tangan, misalnya kekuasaan. Iya kan? Nanti istiwa lagi, Allah bersemayam di atas aras, kekuasaan lagi. Kata orang itu kekuasaan. Kan gitu. Jadi memang ini makanya menyimpang. Jadi kita tetapkan apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah ingin menguji kita mau beriman atau tidak. Kalau nggak beriman, menyimpanglah dia. Ini nggak kenal Allah, dia nggak mengagungkan Allah, nggak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi juga mengatakan Allah tertawa. Gimana? Ya kan itu ada hadisnya kan, penghuni neraka yang paling belakangan keluar dari neraka jahanam. Kan dia dikasih surga sama Allah itu sangat luas. Kan gitu. Sampai dia mengatakan, engkau ngejek aku, wahai Allah. Atas khurub. Apakah engkau ngejek aku? Kan ketika Allah mendengarkan ucapan orang ini, karena Allah memberikan apa? Karena dia mintalah apa yang engkau inginkan. Jadi diangan-angankan gini, inginnya kayak gini. Apa yang diangankan Allah kasih. Apa yang apa? Terakhir dia, apakah engkau ngejek aku, wahai Allah? Nabi SAW mengatakan apa? Lalu kemudian Allah apa? Tertawa. Dohika itu bisa tertawa, bisa juga tersenyum. Udah kita tetapkan. Dan jangan. Tertawa Allah. Yang kita ingat tertawanya kita. Iya kan? Kemudian apa yang tidak disebutkan, jangan pinter-pinteran. Iya kan? Nabi Allah gak ada menyebutkan. Nabi apa? Allah nggak ada menyebutkan bahwa dia punya gigi, ya kan? Nggak ada, jangan. Wah, antum pula pinter-pinteran, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, tetapkan, jangan dirubah-rubah, ya. Itu memang ujian untuk kita, Dan sifat-sifat Allah itu kan banyak, hidup dan sebagainya. Yang banyak diingkari itu yang sifat-sifat yang seperti ini. Apa? Seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah turun ke langit dunia. Turun Allah. Kan gitu kan? Di sepertiga malam terakhir Allah turun. Jangan kita pikir Allah turun jadi aras kosong. Ini apa? Itu otak kita, akal kita. Itu sudah membagai manakan. Ya udah, hanya Allah yang tahu bagaimana turunnya. Ya? Tetapkan. Bisa ini? Bisa legowo untuk meyakininya? Ada yang belum bisa menerima itu? Allah SWT menyebutkan bahwa dia punya tangan, dia punya wajah. Gimana? Gak ada cuman. Maksudnya kalau memang kurang apa? Apa namanya? Kayaknya ada ganjalan. Masa kalau ku tetapkan ini menyamakan Allah lah, menyamakan Allah dengan makhluk lah, besar. Ada seperti itu. Iya, makanya jangan diikuti mereka. Iya. Terakhir mereka merubah-rubah ayat. Memang ayatnya, hurufnya enggak mereka berani rubah. Tapi artinya dirubah. Iya kan? Katanya dengan ganti
nggak boleh dirubah. Lihat dia tangan, nggak boleh diganti kekuasaan. Sak betis ya betis, jangan dirubah-rubah. Makanya harus tengok-tengok terjemahannya. Nah, itu dia sudah merubah-merubah ayat. Itu sama seperti apa? Seperti orang Yahudi diperintahkan Allah ketika masuk ke Palestina mengucapkan hitoh itu, ya Allah ampunkanlah dosaku. Diganti sama mereka hintoh apa artinya gandum, disuruh mengucapkan hitoh apa diganti hintoh. Sama juga Allah katakan istawa, iya Allah itu bersemayam beristiwa di atas aras, ditambah wow, iya kan, iya ditambah wow istawla, diganti istawla. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyis taula. Memang enggak berani dia, huruf-hurufnya diganti. Artinya, maknanya diganti. Maknanya Al-Qur'an juga. Apa? Maknanya Al-Qur'an juga. Iya, itu makna yang sesungguhnya istawa. Enggak ada arti istawa itu berkuasa, enggak ada. Iya kan? Bersemayam di. Nah, itu dia merubah-rubah, mengganti sama seperti orang Yahudi. Makanya jangan diikuti orang-orang Yahudi, nambah-nambahi hitoh tambah nun jadi hintoh jadinya, nah, ya kan, istawa ditambahi lagi istaula tambah waw, jangan seperti itu, iya kan, khususnya di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian jangan tidur Ilyas, yang lain bisa jelaskan tidur. Ya. Kemudian itsbatu, lanjutkan. Fatih. Iya. Iya pagi-pagi. Makanya pagi sarapan jangan makan nasi. Makan pisang goreng, biar enggak ngantuk. Udah nih sarapan pagi kan nasinya. Iya. Iya enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa pisang goreng. Pisang goreng, jangan nasi ngantuk. Naik, iya kan? Kadar gulanya naik, ya kan ngantuk, malas kan, ya, ya kan, atau yang apa lah, makan tempe goreng, pokoknya jangan nasi, ngantuk, warna ngantuk. Makanya ada satu sekolah yang bagus itu kan, itu memang diatur, anak-anaknya diatur makannya. Diatur di rumah, nggak boleh makan nasi pagi. Pokoknya yang lain lah. Tujuannya supaya apa? Nggak ngantuk anaknya. Roti yang penting jangan nasi. Ngantuk dia. Ya kan? Kalau gini, ragib. Hah? Nggak apa-apa lah, bagus lah puasa. Iya kan? Nggak masalah. Kalau masih dapat malam. Ya, kita lanjutkan. Isbatu ma waroda. Isbatu ma waroda. Kok yang itu, Dan? Ini enggak ada. Yang paman aja belum. Iya, kita ulang. Famin usulihim allati yadinuna biha. Famin usulihim allati yadinuna biha. Isbatu ma warada fi kitabillahi azza wa jalla aw fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi wa sifatihi. Ya, min asma'illahi wa sifatihi. Ya, kemudian dilompatkan fala yang fauna. Jauh ya. Ujung. Fala yang fauna syai'an. Ya. Fala yang fauna syai'an. Minha wala yuharrifunahu. Iya. Ustaz sudah bersabar. Marah loh. Wala yuharrifunahu. Wala yumathiluna syai'an.
wala yumathiluna syai'an ya wala yumathiluna syai'an minha bisifatil makhluqina ya bisifatil makhluqina wala yukayyifunaha ya artinya termasuk landasan-landasan mereka dalam beragama famin usulihim allati yadinuna biha termasuk landasan mereka di dalam beragama adalah menetapkan menetapkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran isbatu ma warada fi kitabillahi azza wa jalla menetapkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran warada sebenarnya datang apa-apa yang datang menetapkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah au fi sunnati rasulihi atau di dalam sunnah Rasulullah berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya min asma'illahi wa sifatihi. Nah, setiap nama itu ada sifat ya. Jadi nama itu terkandung sifat. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Sifat itu rahmat. Berupa apa tadi? Berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa? Ya tidak boleh. Ya, karena termasuk nama khusus bagi Allah yang tidak boleh kita bernama dengannya. Allah, Allah dengan Rahman. Oh iya. Apa? Paturnya aja panggil. Patih. Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Abdurrahman atau Abdul. Iya. Ikramullah. Ikramullah, ya pemuliaan Allah. Allah yang memuliakan. Ikram. Panggil Allah. Hah? Apa? Allah. Nah, Allah enggak boleh Allah. Allah, Allah. Ar-Rahman tidak boleh dipanggil. Allah Ar-Rahman. Ikram. Ya kan? Rob aya. Orang ya Allah dan Rahman. Khusus Allah dan Rahman saja. Kalau yang lainnya masih apa? Tapi kalau bisa dihindari. Ya, itu masih apa? Karena makhluk juga ada yang diberikan aziz. Aziz itu kan bisa penguasa juga. Ya, seperti halnya Nabi Yusuf dengan penguasa aziz itu kan aziz kan aziz. Ya, begitu. Tapi khusus Allah dan Ar-Rahman tidak boleh seseorang itu dinamai dengan nama itu. Ya. Kalau misalkan Abdul Aziz, maka sebutlah namanya dengan sempurna. Abdul Aziz, memang penyakit orang Indonesia ini malas. Panggil Aziz. Sebutnya yang Jis. Belakang pula. Aziz. Namanya bagus. Abdul, Abdullah, Bedul. Muhammad, Mamed, Mamed. Mamed, nah itu malas. Padahal nama panggilan termasuk doa ini. Gitu ya. Jadi tak misalnya namanya Jabar. Jabbar, Abdul Jabbar. Ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar. Ya Abdul Jabbar. Jangan Jabbar doang dipanggil. Jangan lah Abdul Jabbar. Jangan panggil si Aziz. Jangan Abdul Aziz. Walaupun mana? Kalau nama Aziz itu masih boleh. Iya. Iya, makanya lebih bagus. Lebih bagus namanya Abdul Aziz. Ya. Akbar, Ustaz. Hah? Akbar. Apa? Padahal Akbar. Akbar. Akbar itu kan bisa artinya lebih besar. Kan bukan. Ini sama dengan Ustaz. Iya. Kita lanjutkan fala yang fauna syai'an. Dan tidak meniadakan sedikit pun. Dan tidak meniadakan sedikit pun. Ustaz.
dan tidak meniadakan sedikit pun darinya. Ini kan fala yang fauna. Ya, fala yang fauna syai'an minha. Tidak meniadakan atau menafikan sedikit pun darinya. Tidak kan? Tidak menafikan. Menafikan. Ya. Sesuatu darinya. Yang meniadakan itu kayak istawa, ditiadakan, enggak ada. Kan enggak suara sepenuhnya. Ya. Seperti yang menafikan sifat. Itu seperti apa? Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Allah enggak punya sifat. Dan begitu juga Jahmiyah. Dia nafikan semua sifat, Allah enggak punya sifat. Iya. Dia nafikan atau sebagian seperti apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia menafikan sebagian sifat. Contohnya tangan, wajah, istawa, bersemayam, itu dinafikan sama dia. Nah, ini menafikan juga, tapi sebagian sifat. Tapi itu mereka katakan ahlu sunnah. Ini bukan ahlu sunnah. Mereka tidak ahlu sunnah. Tapi mungkin mendekati, ya. Tapi tidak ahlu sunnah. Iya, dan tidak merubahnya. Wala yuharrifunahu. Dan tidak merubahnya. Seperti tadi. Apa? Tangan dirubah menjadi apa? Kekuasaan. Kemudian apa namanya apa nggak tahu jari jemari entah apa mereka alihkan kemana, tertawa dirubah kemana, ingin memberikan rahmat, ya kan, betul nggak tahu entah apa mereka ganti apa lagi, tahrif itu sebetulnya tahrif, merubah, iya, tapi tulisannya nggak dirubah, ngerti, maknanya dirubah gitu ya. Makanya biasanya ini di terjemahan. Nampak itu diterjemahkan. Orang-orang mana juga itu? Ya, mana mau merubah, ya? Apa? Apa? Iya, sabar dulu. Dan tidak menyamakan sedikit pun. Dan tidak menyamakan sedikit pun. Harifuna menyamakan. Iya, menyamakan. Jadi menyamakan dengan makhluk. Ah, misalkan apa? Oh, tangan Allah seperti tangan manusia, tanganku. Nah, ini menyamakan dengan makhluk. Nah, ini bisa kafir. Iya kan? Kafir. Wajah Allah, ya, wajahku, wajah Allah seperti wajahku. Nah, ini menyamakan apa? Allah dengan makhluk. Tapi kalau menetapkan Allah punya wajah yang tidak sama dengan makhluk, itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka, iya, mereka itu mengatakan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Kemudian mereka mengatakan apa? Kita hanya orang mujassimah. Kelompok mujassimah. Karena kita menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, mujassimah. Meyakini Allah punya jisim. Ya, Allah enggak ada menyebutkan dia punya jisim dan kita tidak mengingkarinya karena Allah enggak ada yang sebut-sebut jisim. Kata-kata jisim. Jisim itu kan apa? Tubuh. Iya, badan. Allah enggak ada menyebutkan dia jisim, berjisim. Ya udah kita enggak ada cerita jisim, tapi dia punya tangan. Ngerti kan? Wajah, tapi begitulah mereka. Berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menetapkan kita. Kita tidak menetapkan jisim dan juga tidak mengingkarinya, ngerti? Yang kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah enggak ada cerita jisim. Ngerti kan? Bisa dipahami. Karena Allah enggak ada menyebutkan aku punya jisim, kecuali kalau Allah katakan li jismun, aku memiliki jisim. Sudah kita yakini, kita meyakini dengan apa yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Apa yang tidak disebutkan Allah, maka kita tidak menyebutkannya, tidak meyakininya. Contohnya apa? Allah enggak ada menyebutkan dia punya leher. Allah enggak ada menyebutkan dia punya apa? Dada. Apa? Paha, enggak ada disebutkan Allah. Ya udah kita enggak sebutkan itu. Hanya Allah yang tahu. Yang kita yakini adalah apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya, itu saja. Paham? Ada tulisnya apa? Enggak, antum bisa pahami ini. Allah hanya menyebutkan betis. Paha enggak ada disebutkan. Ngerti kan? Ya udah, jangan. Kaki. Hah? Kaki. Sak ada, ada sak.
ada sak, ada misalkan apa kodam kaki ada. Kan perkataan neraka apa? Neraka ketika sudah semuanya dimasukkan dalam neraka. Iya kan, penghuni neraka udah dimasukkan matahari, bulan. Kemudian kan neraka berkata apa? Hal min mazid. Ya Allah, tambah lagi lah ya Allah, masih kurang. Ada tambah lagi ya Allah. Kelakukan apa? Allah letakkan kakinya di neraka. Apa yang dikatakan neraka? Kot, kot, kot. Cukup, cukup, wahai Allah. Nah, itu disebutkan di dalam hadis. Allah letakkan kakinya di jahannam. Oh, kot, kot, kot. Hah? Langsung terpikir. Ah, nggak boleh. Ya udah, tetapkan saja. Astagfirullahaladzim. Tetapkan. Nah, itulah Allah memuji kita. Yakinkah kita atau tidak? Dan jangan dipikirkan, jangan dibayangkan. Itulah syaitan. Terpikirkan gimana, Ustaz? Apa? Itu syaitan, lawan. Yang memikirkan, yang memasukkan pikiran itu, makanya terpikir syaitan, lawan. Ah, itu dia. Kita langsung yang kita kaki kita. Itu penyakitnya, itulah penyakit kita. Makanya pelan-pelan ini kita belajar. Cuman mak, cuman mau diartikan, mau dirubah, kaki kemana? Kan bingung. Nabi kata kodam, kodamu, kaki Allah. Kan bingung itu orang Asy'ariyah. Maturidiyah, mana larinya? Kemana larinya? Kaki ini ke rubah kemana? Apa ini? Kemarahan. Iya kan, terakhir entah apa-apa yang dibuat. Terakhir apa? Main apa? Otak. Otak lah, apa ini? Ini yang jelas kok, aku tetapkan Allah punya kaki, aku menyamakan Allah dengan makhluk. Ganti kaki dengan yang lain. Kalau memang menetapkan kaki bagi Allah itu menyerupakan Allah dengan makhluk, maka yang pertama kali yang menyamakan Allah dengan makhluk siapa? Nabi Muhammad sendiri. Siapa? Nabi Muhammad. Dia mengatakan kaki. Yang punya kaki siapa? Nabi Muhammad. Karena neraka jahannam. Karena Allah, Nabi mengatakan apa? Lalu Allah meletakkan kakinya ke neraka. Lalu kemudian neraka mengatakan apa? Qata, qata. Cukup, cukup, wahai Allah, cukup. Udah. Kan gitu. Ya? Bisa dipahami ya. Jadi, sekarang tentang masalah, contohnya sifat-sifat yang ini yang saya sebutkan, kewajiban kita cuma meyakini, mengimani, jangan membayangkan. Itu penyakitnya, itu yang jadi dosa, membagaimanakannya, itu tak boleh. Maka membagaimanakan sifat-sifat Allah ini, ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, itu tentang hakikat sifat Allah, gak boleh ditanyakan. Bid'ah menanyakan bagaimana istiwa-Nya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana betisnya Allah. Pertanyaannya bid'ah. Kalau antum tanya ini kepada Umar bin Khattab, langsung antum dipukul kepalanya. Langsung dipukul kepala antum. Iya, Umar bin Khattab begitu. Langsung dipukul. Taubat atau tidak engkau? Kan itu, nanya-nanya itu. Nah, sampai begitu Umar bin Khattab. Nah, gimana lagi orang yang apa merubah? Wah, jumpa Umar bin Khattab habislah. Yang tanya aja bagaimana apa aja. Dia yakin Allah itu apa? Punya sifat-sifat itu. Dia tanya bagaimana istiwa-Nya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Wahai. Langsung. Iya kan? Itu yang yakin dia Allah punya apa? Dia tanya dengan apa? Gimana lagi merubah? Habis kalau ada Umar bin Khattab, dia jadi khalifah. Itu semuanya penjara, nggak bertobat, jadi silang, ya kan? Begitulah dia. Kalau misalnya kita kepikiran, langsung pikirkan. Lawan itu pikiran itu dari syaitan, bisikan-bisikan. Zikirlah, enggak, aku beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Amantu billah, apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya aku beriman. Itu, amantu billah, itu bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan-bisikan. Kalau langsung terpikir itu bisikan syaitan. Enggak. Yang penting dilawan. Yang berdosa itu kalau antum menikmatinya, gitu ya.
Oh iya ya, kayak gitu. Antum nikmati, antum ikuti terus. Gak antum lawan. Nah, iya juga ya. Nah, itulah jadinya. Itulah jadinya. Jadi apa? Berdosa dengan dosa yang besar. Ya sudah selesai ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak menyamakan. Menyamakan sedikit pun darinya dengan sifat-sifat makhluk, ya, dengan sifat-sifat makhluk, dan tidak membagaimanakannya, wala yukayifunaha, dan tidak membagaimanakannya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.